البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi rahimahullah al-hadisul arba'un ba'da salasimi'ah 340 an Abi Hurairah radhiyallahu an qala iqtatalati imra'atani min Huzail. Ada dua orang wanita dari kabilah Huzail. Huzail ini kabilahnya siapa ya? Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat berperang, yaitu berkelahi, gaduh. Faramat ihdahumal ukhra bihajar. Nah, kemudian salah satunya melempar wanita yang lain dengan batu. Wah, ini gaduh yang besar ya, sampai semarah itu. Faqatalat hawa ma fi batniha. Maka si wanita yang melemparkan batu ini membunuh wanita yang dilempar sekaligus dengan janinnya yang di dalam perutnya. Dua-duanya mati. Entah batunya mungkin besar saking emosionalnya waktu itu. Fahtasamu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua, yaitu keluarga dari kedua belah pihak, mempersengketakan masalah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurratu abdin awwalidah ghurratun abdun awwalidah. Maka Nabi memberikan keputusan bahwasanya diat, yaitu tebusan untuk janin wanita yang terbunuh tadi, yang mati dua ya, wanitanya dengan bayinya. Ini dari satu sisi yang mati dua, sebenarnya nanti yang mati tiga semuanya dalam kelengkapan cerita itu. Maka wajib bagi pihak yang bersalah membayarkan apa ini berupa seorang hamba sahaya lelaki atau perempuan. Faqadha bidiyatil mar'ati ala aqilatiha. Dan Nabi memberikan keputusan bahwasanya diat untuk si ibu, kan yang mati dua, yaitu ibu dan janin. Untuk janin harganya adalah janin tadi. Harganya adalah hamba sahaya tadi. Untuk si ibunya maka yaitu 100 ekor unta ini dibebankan kepada atilatiha, yaitu kerabat dia. Wawarisa waladaha wa man ma'ahum. Dan Nabi menjadikan yang mewarisi ibu ini, kan ibunya mati, lalu 100 ekor unta diberikan kepada siapa? Kepada anaknya. Mungkin sudah ada anak yang lain yang sudah lahir lebih awal dan sebagainya, yaitu entah umur berapa. Dan orang yang bersama mereka, lihat siapa saja yang layak menjadi ahli waris di situ. Faqala Hamalu binun Nabighah al-Huzali. Ini si suami. Si suami yang wajib terkena beban apa? Membayar 100 ekor unta tadi. Atau bukan, yaitu ini dibebankan kepada kabilahnya. Karena tak mampu memikul sendirian. Nah, si suami ini yang diwajibkan untuk membayar 100, membayar apa? Membayarkan hamba sahaya. Maka si Hamal ibnu Nabighah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa ughramu man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famitlu dhalika yutal. Langsung cepat ya merangkai kalimat syair, belakangnya al-al semua. Wahai Rasulullah, bagaimana saya terkena denda karena kematian anak kecil yang dia belum minum, belum makan, masih janin, belum bicara dan belum mampu menangis, maka yang seperti ini harusnya dibatalkan. Tadi Rasulullah diajari dan dibantah macam itu, ya marah beliau. Siapa yang memegang syariat? Rasulullah mestinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa min ikhwanil kuhan. Orang ini hanyalah saudara dari para bomo. Min ajli saja'ihil ladzi saja', karena saja' dari bahasa dia, seperti mantra-mantra penyihir yang ada sajaknya itu. Rasulullah langsung mencela dengan celaan yang keras. Al-gharib janin ma'khudun minal ijtinan wa huwa al-ikhtifa. Ya. Ini dari madah apa? Pola lafaz jim nun dengan nun itu selalu menunjukkan makna ikhtifa, yaitu bersembunyi atau samar-samar.
seperti surga dikatakan jannah, yaitu saking banyaknya tanaman, dedaunan, buah-buahan dan bunga, sehingga orang yang masuk ke dalamnya tak nampak dari luar, dikatakan jannah. Kalau kebun, kebun boleh jadi masih nampak dari luar, tapi kalau dikatakan jannah, ini yang di dalam sampai tidak nampak saking suburnya tanaman-tanaman di situ. Demikian pula janin dikatakan janin karena dia bersembunyi di dalam perut ibu. Demikian pula jin dikatakan jin karena tak nampak di mata kita. Begitu pula orang dikatakan gila, majnun karena akalnya tertutupi. Begitu pula ular kecil dikatakan jan karena tak nampak. Orang mungkin menyangka ini cacing, padahal dia ular kecil. Anak ular yang masih sangat kecil misalkan. Nah, ini istilah apa? Janna. Menunjukkan ikhtifa, yaitu tersembunyi. Kemudian yang kedua, aqilatuha al-aqilah humul aqarib, yaitu sanak kerabat. Alladzina yaqumuna bidaiyatil khata, yang mereka lah yang akan melaksanakan penunaian diat karena pembunuhan yang tidak disengaja. Jelas wanita tadi, ya kita baik sangka, yang membunuh tadi tak sengaja membunuh, sekedar emosional baling batu tahu-tahu menyebabkan kematian. Ini tidak disengaja, kecuali kalau batunya terlalu besar, ini boleh dikatakan syibhul amat, mirip dengan kesengajaan. Dan seterusnya, lihat pemeriksaan hakim seperti apa nanti, siasat dari mahkamah. An qaribihimul qatil, mewakili kerabat mereka yang membunuh. Wasumu aqilah, dinamakan aqilah, li'annahum yamna'una anil qatil, karena mereka itu yang melarang atau menahan atau melindungi si pembunuhnya. Ya, namanya karib kerabat biasanya saling membantu. Wal aql al-mana, ya akal dikatakan akal karena menghalangi pelaku pemiliknya dari kejahatan. Kalau orang berbuat jahat dikatakan akalnya mengalami kerusakan. Yang ketiga, hamal bi fathil ha al-muhmalah summa mim maftuhah wa aidan mukhaffafah wa huwa Ibnu Malik ibn Nabighah. Jadi dinisbatkan kepada datuknya ya. Hamal ibnu Nabighah asalnya adalah Hamal bin Malik bin Nabighah al-Hudzali. Yang keempat, walastahal istihlal raf'us saut. Ya dia janin belum menangis. Masih dalam perut, cuma tahu-tahu keguguran karena lemparan batu tadi. Mengalami proses keguguran itu. Wa yurid annahu lam tu'lam hayatuh bisauti nutqin au buka. Belum diketahui kehidupannya dengan suara pembicaraan atau suara tangisan. Namanya masih dalam perut. Gimana saya harus membayarkan ganti rugi sebanyak satu orang hamba sahaya? Ini kata si suami yang terkena beban pembayaran. Sekarang pertanyaannya, yang membunuh siapa? Si wanita yang pertama. Kenapa suaminya yang kena? Ya karena dijelaskan di dalam hadis tersebut, si wanitanya yang membunuh, dia sendiri mati setelah itu. Nah, berarti tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab suaminya untuk membayar ganti rugi. Ma'ruf, biasanya diat-diat itu memang dibebankan kepada karib kerabat dan kepada kabilah. Nah, yang terbebani paling besar ya ahli waris. Sebagaimana mereka mewarisi harta, mereka juga siap mewarisi pembayaran diat. Pembayaran diat, tapi bukan hutang-piutang. Hutang-piutang itu lain. Tapi untuk diat, karena biasanya diat itu mahal, maka dibebankan kepada karib kerabat, kepada ahli waris. Tapi untuk hutang, tak ada orang memikul hutang ayahnya, orang memikul hutang ibunya, itu tidak ada di dalam syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha dengan beberapa dalil. Berarti pembayaran hutang diambil dari mana? Dari harta. Dari harta orang yang mati. Kalau memang sampai hartanya habis, memang kita ada warisan. Lalu ternyata tak cukup. Lalu gimana? Diusahakan minta bantuan kepada waliul amr, kepada baitul mal dan semacam itu. Kalau tidak dibebankan kepada ahli waris. Maka hukum orang yang mati tadi sebagai muflis, orang yang bankrupt, tak cukup untuk membayar hutang, maka para ghurama, yaitu para debt collectornya, penuntutnya, cuma diberi hak mengambil apa yang tersisa dari harta orang yang bankrupt. Tidak berhak merampas harta para ahli waris. Yang berdosa bukan ahli warisnya. Masing-masing menguasai harta sendiri-sendiri. Baik. Itu mestinya, tak ada istilah hutang tujuh turunan, tak ada itu. Baik. Tidak seperti yang terjadi di Pakistan.
dulu-dulu itu, karena yang hutang terlalu banyak orang tuanya, akhirnya orang tua dengan seluruh anak-anaknya jadi hamba sahaya di sana. Itu tak betul. Baik. Kemudian yang nomor 5 terakhir di sini, terakhir untuk hari ini, yutal bi dhammil ya'il musannah at-tahtiyah wa fathit ta wa tasdidil lam. Yutal ay yuhdar, yaitu mestinya dibatalkan. Wa yulgha, ya dibatalkan. Yaitu anak ini belum jelas dia hidup atau mati. Gimana saya harus membayar ganti rugi berupa hamba sahaya? Nah, ini wahyu ditentang dengan ro'yu. Ini Rasulullah marah jadinya. Baik. Kita ambil sedikit lagi yang masih makna yutal. Warubiya bilba'il muwahhadah ala anahu fi'lun madin. Yubtal minal butlan. Dibatalkan. Si intinya sama ya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Orang yang bunuh itu akhirnya. Iya. Makanya akhirnya mati tiga. Makanya akhirnya suaminya benar. Ya. Dia boleh mati, dimatikan. Mungkin takdir atau apa entah, atau mungkin jantungan, karena dua-duanya marah, kedua belah pihak sama marah, mungkin ya jantungan terus mati juga menurut kelengkapan dari riwayat-riwayatnya itu. Mungkin juga udah habis nafas juga sama serangan terakhir terus mati. Oh, mungkin juga nafas habis. Iya. Akhirnya yang mati tiga memang. Kelengkapan ceritanya kalau ceritanya sahih sih, yang anak tahu sahih memang dulu waktu Daras di Damat ini perkelahian antara apa istri pertama dengan istri kedua, jadi suaminya satu orang itu, makanya dia bingung, saya harus mikul hutang banyak, mikul membayar 100 ekor unta dan membayar yang diat ini, dia marah dan ahli warisnya adalah anak itu, anak yang masih hidup tentunya, makanya dia pening, dia marah sama Nabi akhirnya. Iya, musibah. Makanya apa itu? Walaupun ada pertanyaan, boleh enggak istri pertama, kedua, ketiga, keempat dalam satu rumah karena saling ridho? Maka para ulama kan jangan. Saling ridho mungkin hari ini, besok mungkin sudah lain. Harus dipisah rumahnya itu. Nah, nanti boleh jadi lempar batu, bahaya. Makanya jangan satu rumah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.